Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ya buat sahabatku semuanya. Di sore ini saya mau masak bikin nasi uduk ya. Nasi uduk tanpa santan, cukup dengan minyak saja ya. Dan ini aku pakai beras 1 gelas setengah. Airnya seperti biasa ya, saya ukur dengan pakai jari tangan ya. Udah. Terus saya akan tambahkan daun jeruk, lengkuas, serai, daun salam. Terus saya juga akan tambahkan garam ya, 1 sendok peres. Saya juga akan tambahkan minyak ya, 2 sendok. Minyaknya 2 sendok ya. Nah, kita masuk di rice cooker ya, dan kita tutup. Kita cetrekin ya. Nah, ini udah nyetrek ya. Ya. Saya akan tambahkan sambal terasi. Inilah nasi uduknya aku ya, dengan lauk sambal terasi sama nugget. Dan ada bawang goreng ya. Nah, sekian dulu video aku. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai selesai. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.